Dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dengan bangga mempersembahkan layanan laku pandai. Apa itu layanan laku pandai? Adalah layanan perbankan dan jasa keuangan yang melayani transaksi keuangan masyarakat tanpa melalui kantor bank namun melalui agen. Layanan laku pandai menyediakan produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui laku pandai, semua masyarakat akan dapat menikmati layanan perbankan yang beragam dengan mudah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apa saja produk layanan laku pandai? Layanan laku pandai meliputi T-Bank, tabungan murah, dan pinjaman mikro. T-Bank adalah uang elektronik Bank BRI dengan menggunakan nomor handphone sebagai nomor rekening yang memiliki fungsi registrasi, tarik tunai, isi ulang, cek saldo, transfer antar rekening, belanja, dan pembayaran. Tabungan murah adalah produk tabungan dengan setoran yang fleksibel, tanpa saldo minimal, tanpa biaya administrasi yang dapat menampung saldo maksimal 10 juta rupiah. Dengan pilihan dapat diberikan kartu ATM untuk kemudahan bertransaksi, maksimal transaksi debit seperti tarik tunai, transfer, bayar tagihan serta belanja sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya. Dengan fasilitas ini, layanan tabungan dapat diakses dari dekat rumah. Pinjaman mikro adalah layanan peminjaman untuk mendukung modal usaha UMKM dengan persyaratan yang mudah dan pencairan dana yang cepat untuk memajukan bisnis serta mengembangkan perekonomian masyarakat. Demi perekonomian kerakyatan yang lebih baik, Bank BRI mendukung penuh program laku pandai OJK melalui agen Briling. Didukung dengan jaringan yang luas se-Indonesia, 24.713 agen Briling dari Bank BRI hadir untuk memberikan kemudahan akses perbankan bagi seluruh masyarakat. Agen Briling adalah kepanjangan tangan Bank BRI yang melayani transaksi keuangan bagi semua masyarakat di sekitarnya. Kini, agen Briling hadir dengan layanan yang semakin lengkap. Berikut beragam layanan yang dapat dilakukan oleh agen Briling. Setor dan tarik tunai melalui T-Bank, pembayaran listrik, telepon, cicilan, isi pulsa, dan transfer. Kini, semakin lengkap dengan dua layanan baru laku pandai, yaitu tabungan murah dan pinjaman mikro. Siapa saja yang bisa menjadi agen Briling? Adalah para nasabah Bank BRI yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pertama, memiliki usaha minimal selama 2 tahun baik perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, seperti warung kelontong, reseller pulsa, dan koperasi. Kedua, nasabah harus memiliki lokasi usaha permanen yang telah dikenal oleh masyarakat, serta memiliki rekening tabungan BRI. Dengan menjadi agen Briling, kini lebih menguntungkan. Berikut keuntungannya. Omset usaha naik, pelanggan bertambah, menambah penghasilan, serta berkesempatan untuk mendapat fasilitas pembiayaan kredit. Bersama agen Briling dan layanan laku pandai, kita wujudkan akses perbankan lebih mudah, lebih dekat, dan lebih cepat tanpa kantor. Persembahan dari Bank BRI, melayani dengan setulus hati.